Uang itu adalah uang BLT tahap 3 yang sebanyak kurang lebih 231 juta. Motif dari tersangka ini karena yang pertama sakit hati dengan kepala desa, kemudian yang kedua terbelit dengan hutang, ya, dan yang ketiga adalah menggunakan dana desa BLT tahap yang kedua. Tersangka juga sudah kita amankan di Polres Brebes, hasil dari pengembangan ataupun lidik dari jajaran Reskrim Polres Brebes, yang ditangkap 1 kali 24 jam sudah tertangkap. Kemudian ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, ya. Di atas 5 tahun. Dan barang bukti dapat dilihat oleh rekan-rekan semua, ini satu buah kunci sepeda motor Scooby, ya. Kemudian tas, tas yang untuk isi uang sebanyak 231 sekian tadi, ya. Ini tasnya. Ya. Oke. Kemudian ini uang, ya. Penyisian dari BLT, ya. Jadi tersangka ini BLT yang tahap 2 sudah digelapkan oleh tersangka, tahap 3 dicuri lagi. Ini. Siap. Dari Naci itu kapan? Hari Selasa. Hari Selasa. Kamu melihat di ruangan itu enggak ada orang? Atau masih ada orang terus kamu curi? Enggak ada. Enggak ada orang terus kamu curi? Iya. Kamu kok melihat di situ ada uang? Berarti kamu udah lihat sebelumnya? Belum. Loh, kamu bisa ngambil situ ada uang? Kamu ada uang dari mana? Dicek dulu. Dicek dulu? Berarti sebelumnya kamu nggak tahu kalau itu ada uang BLT, nggak ada, yang benar. Iya. Hah? Kok bisa-bisanya kamu tahu di situ ada uang? Di rumah dulu sama di buka. Terus uang itu kau gunakan untuk apa aja? Belum bisa digunakan. Oh, sudah ditransfer kok, belum digunakan gimana? Sudah kamu transfer, sudah gunakan 39. Ya, yang ditransfer sudah ke rekening BNI, penerima BLT-nya. Terus kamu kemarin ditangkapnya di mana? Di Tegal. Ini ditangkapnya di Tegal ya rekan-rekannya. Tangkapnya di Tegal, di tempatnya siapa? Di kontrakan. Di kontrakan. Kontrakannya siapa? Saya sendiri. Kontrak sendiri. Ya. Kamu sama ini kontrak? Iya. Di Brebes enggak ada tempat tinggal? Di petunjungan. Ada. Ya. Punya siapa itu? Orang tua. Orang tua. Kamu udah nikah belum? Sudah pernah nikah. Kontrakannya gitu. Terus ini kontrakannya selingkuhanmu atau memang itu kontrak kamu? Saya. Kontrak kamu? Di dalam enggak ada ini ya? Menyesal. Hah? Menyesal. Menyesal ya. Covid ya, Dan? Apa ada memperberat tersangka dan oh iya jelas. Untuk Covid sih, Dan, ini. Jelas. Ini kita berberat, nanti ya. Kita akan masukkan ke Tipikor juga. Oh, iya. Ya, masukkan ke Tipikor juga. Tadi kami sudah koordinasi dengan Kasatreskrim dan beberapa kanit KPU, nanti akan kita masukkan ke Tipikor juga. Oke.